Meta Hilux DXB lain, kok bisa ya? Yo, para pemain Mobile Legends, siapin dulu nih kopi kalian semua. Kali ini Mimin mau bahas yang lagi hot banget nih cuy. Banyak banget yang komen kangen Mimin bahas ML kan? Min, bahas ML dong. Min, kangen bahas ML. Oke deh, kali ini Mimin bakal balik lagi bahas Mobile Legends buat kalian. Sebenarnya tren ini tuh aneh banget cuy. Mungkin meta paling random tahun ini, yaitu meta Hilux XP ternyata lagi naik daun banget cuy. Meta ini awalnya dipopulerin sama PUBG, abis itu langsung hype banget cuy. Bahkan kemarin di MPL Indo, EVOS vs RRQ juga pakai meta ini cuy. Menurut Mimin, meta ini bikin kesel banget cuy. Kalian kebayangkan slownya Hilux ditambah XP lane, udah jalannya lambat, damage-nya juga gak ngotak cuy. Meta ini memang nyebelin, tapi efektif banget cuy. Kalau udah kena slow high loss, mau kabur pun susah banget. Plus darahnya juga tebal banget cuy, apalagi dikasih XP lain. Menurut kalian gimana nih, meta Hilux XP auto ban atau masih OP? Mimin perasaan banget nih pendapat kalian. Kalian setuju gak dengan meta hype saat ini? Coba komen di bawah ya cuy.